Besok kalau mau beli es di sini nih. Tuh, Raja Sultan tuh. Di situ pasti enak. Aku enggak lihat. Hah? Enggak lihat. Itu di kanan jalan itu, dia kalau itu. Yang dekat itu. Hah? Karpo. Yang tadi tutup itu. Ya dia kalau itu enak banget, Put. Belum pernah makan? Belum lah. Ya tadi niatnya ngajakin kamu beli itu biar pernah. Ternyata malah tutup. Kalau boba-boba kayak gitu, gua kagak demen. Enggak tahu. Aku juga enggak suka boba. Enggak tahu kenapa ya, enggak demen supaya enggak enak gitu. Bukan yang enak sih, enak cuma kurang gitu maksud aku. Macet guys, macet. Waduh. Tapi tahu Gina Seger udah pernah beli kan? Belum. Belum? Belum. Ya buset kagum. Makanya ajakin main biar tahu. Masa Putri kayak gak pernah. Oh ya, biasanya makanya di kafe mulu ya. Jadi taunya makanan kafe, nggak pernah jajan pinggiran yang kayak gini guys. Aku sukanya di pinggiran. Oh, tapi nggak tahu. Besok mau ajakin ke itu, enak banget. Kamu suka makan di Lamongan nggak? Di Lamongan? Iya. Lamongan tuh mana? Ya pinggiran. Ya suka. Tapi kamu tuh bapernya di mana gitu kan? Soalnya pinggirannya banyak. Pinggiran kayak gini ya. Iya, favorit kamu tuh di mana? Di sana. Di sana mana? Di pertigaan Wonoyoso belok kanan. Kamu tahu kalau udah apa tinggal udah? Tahu. Nah itu sebelahnya. Apa itu? Kayak ayam gitu loh. Oh kayak ayam. Oh kamu sukanya di situ favorit? Favorit banget. Favorit banget. Favorit banget guys. Waduh itu bahaya sekali. Kenapa? Itu barionya geol-geol. Ini mau beli esnya berapa kamu? Satu aja. Satu aja? Iya. Nggak nambah? Kamu mau? Lah itu kebebasan, kampret. Kamu mah iya, kupret. Fokus banget ngobrolnya. Nggak fokus gitu, kita dari tadi ngobrol baik, jadi dari tadi kelewatan, yang tadi awal udah aku udah tutup kelewatan. Sekarang kelewatan. Ngobrol. Ya udahlah, terabas aja lah, bodoh amat. Hey. Udah? Udah. Oh udah. Sampai. Oh udah. Oke guys, kita mau beli dulu. Kita balik lagi ke sana, Put. Jangan tinggalin aku. Hah? Enggak, aku gak ninggalin kamu. Bentar ya. Udah? Udah. Oke guys, kita mau lanjut balik ini. Kita udah muter-muter dari tadi loh. Bener nggak? Bener, nggak pada campur nih. Soalnya om males kalau asal beli tempat yang gimana ya? Iya. Soalnya kalau udah biasa beli di situ ya, ya gue pengennya belinya di situ gitu. Daripada asal beli ya kan, ntar gak dimakan lagi. Ini lurus ya? Uh-uh. Muter-muter. Mundur-mundur. Oh, mundur. Aku juga kayak kamu, kalau jauh-jauh tuh nggak bisa. Aku tadi pengen bikin sinematik, jadi nggak jadi. Ah. Kenapa? Ya, tadi nggak sempet itu, waktunya nggak nyampe. Iya. Soalnya kan kurang gitu. Tapi dari segi ini, pencahayaan juga kurang masuk sih, jadi agak malas juga tadi. Kita kan berangkatnya ini terlalu apa namanya? Terlalu sore. Ini aja udah agak lumayan gelap, guys. Jadi kapan-kapan kita bikin sinematik gitu. Soalnya si Putri demen banget tuh bikin sinematik. Kan gua tinggal kirim file doang tadi yang ngedit gitu. Si Putri kan jago ngedit gitu. Edit jedak-jeduk kayak kamu gitu. Kan dulunya multimedia. Oh, dulunya multimedia. Itu kamu semua yang edit? Yang mana? Ya, semua video kamu itu yang sinematik. Enggak. Apa dieditin? Jangan-jangan. Semuanya punya dari aku. Oh ya, makanya besok kita bikin itunya doang, apa namanya, videonya doang, mentahannya ntar dia yang ngedit gitu. Ntar ini deh buat opening YouTube.
Aduh, tadi udah ngantri, ngantri lagi. Agak ngebut gimana, Put? Kita, Put? Gak apa-apa, Put. Ya. Mau gak? Ya. Apa jangan? Ya. Kok iya-iya dong? Kita ntar ini. Ya, ngebut gak apa-apa. Ngebut, tapi jangan ngebut-ngebut. Rasanya kalau 1 menit, 2 menit di lampu merah tuh kayak lama banget gitu. Bener gak sih? Sama aku lama. Apa? Rasa sama aku lama. Biasanya kalau sekarang, gak jadi nih. Siapa? Gak jadi. Siapa? Teman saudara kamu apa gimana? Lo saudara sih. Hah? Lo saudara. Saudara kamu? Lo saudara, emang aku bilang saudara ya? Gak denger, apa? Enggak, tadi siapa kamu? Saudara? Saudara lo. Ya itu tadi kamu kaget kenapa? Emang siapa gitu? Siapa yang kaget suruh? Hah? Siapa yang kaget? Aku bilang gini ke kamu, ih, dengerin ya. Hah? Kalau jalan sama aku ya nggak lama. Oh, jalan sama kamu nggak lama terus? Iya, kalau ngantri itu ya nggak kerasa lama. Ya kan kita ngobrol, soalnya tadi kalau di lampu merah itu udah gimana ya? Kan ini udah keburu kayak mau buka puasa juga, jadi kita ngejar waktu juga, agak kencangan dikit nggak apa-apa. Aku masih ngata, aku bilang saudara. Enggak, jadi orang, kamu kayak kaget kayak orang, emang siapa gitu, emang ada saudara yang ngeliatin gitu. Aku nggak bilang saudara loh. Kuping aku kurang ini apa namanya, kurang kedengeran. Aduh, capek sekali. Aku soalnya males ke sini, lewat kota-kota pasti macet gitu. Aduh, kenapa macet? Iya, kan kalau lewat kota pasti macet itu, di SPBU, jembatan, ya kan? Iyalah, banyak lampu merah juga. Sampai lampu merah itu pasti macet gitu, makanya aku males nih, ada para merah-merah, ada orang kecelakaan apa gimana? Aku dulu pernah buat kecelakaan di situ, Put. Kenapa? Dulu pernah kecelakaan di situ. Tongkrongan? Kecelakaan. Kecelakaan dulu pernah di situ. Kecelakaan? Iya. Terus kenapa? Gak apa-apa tapi? Gak terlalu parah sih, cuma ribet. Karena urusannya sama polisi. Oh. Itu dulu banget, udah lama banget itu. Jadi gara-gara ada sama-sama satu jalur nih kayak gini, cuma ada mama, tahu-tahu di tengah tuh langsung motong jalan gitu, langsung gini ambil kanan. Nah, aku kan lagi di belakang, lagi kenceng tuh. Nah, dia kayak mau lewat jalan pinggiran kayak gini, padahal perempatan tuh masih jauh gitu. Nah, juga mama gitu kan, pengennya tuh lewat pinggir-pinggir jalan pelan-pelan gitu. Takut dari perempatannya. Ya, orang udah ngerem gak nyampe ya kan, ya udah jebret. Nah, tahu-tahu ada yang manggilin polisi tuh. Kampret banget, ada yang laporan. Dia susah kalau gak ada polisi. Ya, motornya diangkut. Diangkut. Mana ini? Bukan, bukan ini. Ninja dua tak dulu kan aku pernah ninja dua tak juga dulu. Oh. RR juga. Tapi yang model lama, bukan yang lama. Model yang baru. Kamu kan baru tahu aku kemarin-kemarin aja, belum tahu itu kemarin kan. Sore. Iya, baru tahu kemarin sore kan? Iya. Udah ngajak jalan aja ya. Enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa, kenapa? Emang enggak boleh ya? Oh, kakinya dia turun-turun, tahu ada itu juga baru ngangkat. Kita mau belok apa lurus nih? Lurus. Oh, nggak mau belok? Malah banyak tetangga malu. Itu ya? Kalau aku sih mau, tadi nggak jadi. Kenapa tinggal ngomong aja pun, nggak usah sungkan. Kalau sama aku mah ini aja, terbuka aja, nggak usah dia yang tutup-tutupin. Aku kan orangnya bisa jaga privasi orang, nggak pernah juga ngurusin. Ibaratnya kalau urusan privasi tuh nggak pernah yang namanya buah privasi orang, nggak pernah. Ibaratnya itu kan urusan masing-masing ya, ngapain bukan urusan gua juga. Aduh, ini nyampe rumah beneran langsung nyampe makan ya, Put ya? Kamu, aku ke. Tadi jam 6 seperempat. Kok jam 6 lebih ya? Bukannya jam 6 pas? Kalau buka jam 6 kurang 5 menit. Gitu ya? Kok ya? Apa enggak? Iya.
cobalah lihat nih. Waduh, oh, ini cakep banget ya pemandangannya gitu. Orang ini masih di jalan, banyak yang di jalan. Ya belum buka berarti. Ya belum. Ini kan belum ada jam 6 juga, masih ada 15 menit lagi nyampe rumah ini. Nyampe rumahku 5 menit. 5 menit. Emang kamu Kebumen Gombong 15 menit? Enggak lah, enggak 15 menit ternyata. Berapa? 25. 25 ya lah. 25 kan. Wah, kalau 25 aku percaya, Put. Kalau 15 menit pakai motor aku larinya harusnya 100 lebih. Nah, dulu aku pakai Ninja kayak gitu tuh. Yang tadi yang bunyi ya Ninja Dotak lah, tahu sendiri kan. Kenapa Put? Jangan teriak-teriak, kan aku gak ngapa-ngapain kamu Put. Jalannya. Hah? Jalannya. Aku kan gak ngapa-ngapain kamu, kamu teriak-teriak gitu. Jalannya tuh. Soalnya dulu demen banget sama Dotak gitu. Apalagi Ninja RR tuh udah ideman banget dulu waktu zaman sekolah. Jametan ya? Ya bukan jamet. Beda, beda sama jamet. Kalau dulu emang suka ban kecil, kalau sekarang udah enggak. Ih, wangi sekali. Siapa? Nggak tahu, tadi orang lewat. Lurus ya? Iya sayang, kita lurus. Sayang ke berapa? Yang ke satu. Ini sumpah di sini. Bagus banget. Kamu bikin story dong di IG ntar di tag ya. Langitnya? Ya pokoknya kita lagi bikin jalan-jalan gitu di story IG. Ntar di tag aku. Kita lagi jalan-jalan santuy. Jalannya Rehan, jelek banget. Nah ini Put, mulai Put. Ayo Put, bikin story Put. Cuma langitnya aja. Ya langitnya sama ininya juga, motornya. Masa motornya gak kelihatan gimana Put? Kayak gini, apa enggak? Bagaimana? Ya terserah, yang penting kelihatan motornya. Di tag di IG, aku di tag. Orang jalannya jelek. Ya gak apa-apa, yang penting kan view-nya oke gitu. Jarang-jarang juga liatin kayak gini nih. Seru-seru, jarang banget. Ya kan sama aku jadi bagus. Iya, gara-gara sama si Putri nih. Kalau nggak ke rumahnya si Putri, nggak nganterin pulang, kita nggak dapet view keren kayak gini, kayak sore-sore tuh. Iya, yang sini oranye, yang sini agak biru-biru gimana gitu. Kita di tengah-tengahnya. Tongkrongan kami. Kan tongkrongan. Ini berarti ntar aku bawa pulang es sama helm ya, ribet banget ya, aduh. Oh iya. Kasian sekali kamu. Ini lapangan bola halus banget. Wah, habis ini dipotong dia pakai mesin potong rumput. Mantesan mulus banget ini. Oh kan? Ini iya. Ya kan? Iya. Oh, soalnya jarang-jarang liatin ini apa? Lapangan bola yang dipotongnya tuh pakai mesin rumput gitu. Biasanya kan asal potong doang tuh. Kalau enggak bawa kambing. Aku aja lah. Eh berarti kalau besok aku main ke rumah kamu nggak bisa ya? Ini ada proyek ini. Bisa. Ya kan itu ada perbaikan jalan. Perbaikan nah. Jalan ini apa? Drainase kalen. Oh iya kan. Lewat sana. Hujan deh, hujan lah. Aduh. Emang rumah kamu yang satu di mana Put? Dekat pos. Dekat dari, kita ngelewatin nggak? Kamu ngelewatin tadi pas berangkat. Kalau pas berangkat kita ngelewatin? Iya, kamu. Aku nggak. Oh, soalnya kalau aku Google Map-nya dekatan lewat situ daripada lewat sini. Iya, tapi aku, kita beloknya di depan ya? Iya. Kalau di rumah yang satu, itu banget tetangganya. Oh gitu ya Put, jadi kalau iya. Tiap kita mau ketemu si Putri, Putri tuh harus pindah dulu, imigran gitu. Kayaknya dia harus pindah dulu ke rumah yang satu, jadi biar tetangganya biar nggak kayak gini, ngoceh mulu gitu. Enggak. Kan aku kadang tidur di situ. Oh kadang tidurnya di situ? Iya. Sama siapa? Ya sama bapak ibu lah. Kan yang situ, yang sana itu. Hah? Rumahnya Paman. Rumahnya Paman. 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 Astagfirullah.
rumahnya paman. Mamas. Mamas. Oh, rumahnya mamas. Jadi kakak kamu tuh udah dibikinin rumah sendiri gitu ya? Enggak, aku kan besok ikut itu, ikut suami. Oh, ikut suami. Ya iya kan, perempuan banyak ikut suami. Iya, benar-benar. Apa sih, Putri mah selalu benar. Ini kita masih jauh nggak ya? Aku kalau dari sini bingung, sumpah. Kayak pas waktu awal-awal tuh bingung. Kayak putar-putarnya juga lewat sini nggak sih? Awalnya lewat sini. Ayo kita tebak apakah udah buka? Apa belum? Oh iya, kita berangkatnya lewat sini, bener. Oke guys, kita udah nyampe di rumahnya si Putri. Pas banget ini udah maghrib, jadi si Putri tinggal makan doang. Ini nggak tahu sih bapaknya di rumah apa enggak, tapi kok sepi banget gitu. Ya nggak sepi, ke dalam ya. Ini aku bukain, ntar bapaknya lihat lagi. Itu kamu ngapain pegang-pegang kepala anak bapak? Aku duluan ya. Bye bye. Oke guys, kita langsung pulang aja gitu ya. Berhubung ini udah kayak maghrib juga, udah mau buka. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. See you next time, bye bye.